Pemirsa, ular piton ukuran besar ditangkap warga di atas plafon rumah. Ular yang diperkirakan ukuran 6 meter ini berhasil dievakuasi warga dan memasukkannya ke dalam karung. Warga Jalan Saleh, Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju, Palembang ini berusaha menangkap ular piton berukuran besar, diperkirakan berukuran 6 meter di atas plafon rumah. Penangkapan ular yang berlangsung tegang ini membuat puluhan warga harus berhati-hati lantaran sang ular melawan saat hendak dievakuasi. Warga yang telah berhasil mengamankan ular piton langsung menyimpannya di dalam karung dan rencananya akan jual ke pecinta reptil. Ular ini pertama kali ditemukan seorang bocah lalu memberitahukan kepada pemilik rumah. Di kroyon kita, itulah ulonya sepanjang 4,5 meter lebih. Awalnya kita tidak mengetahui. Tidak tahu ulo itu dari mana, tapi budak yang ngomong kita itu, nama toko Padila, bapaknya Usup, anak yang ngomong dari rumah Pak Sarif. Keberadaan ular piton berukuran besar ini diduga berasal dari rawa yang ada di sekitar permukiman warga. Diduga ular akan mencari mangsa di sekitar rumah warga. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.